Seorang pemimpin haruslah mempunyai nilai kepimpinan yang unggul. Fokus dan dedikasi adalah kunci keberhasilan kepimpinan yang efektif. Pemimpin bukanlah sekadar gelaran maupun pangkat. Pemimpin adalah mereka yang mempunyai semangat untuk mengubah visi menjadi kenyataan. Seorang pemimpin tidak akan menghakimi akan seperjuangannya di atas kelemahan ataupun kegagalan mereka. Sebaliknya, beliau akan memberikan pendapat yang konstruktif dan menghormati pendapat yang positif dari orang sekelilingnya. Jika tindakan anda menciptakan warisan yang menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak, menjadi lebih banyak, maka anda adalah pemimpin yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan sedikit pengenalan berkaitan Majlis Perwakilan Pelajar MPP. MPP adalah badan tertinggi di peringkat universiti yang mewakili secara keseluruhan suara mahasiswa dari setiap fakulti. Di Cawangan Melaka terdapat 3 kampus yang terdiri daripada kampus Alor Gajah KAG, kampus Jasin KJM dan kampus Bandaraya Melaka KBM. Di kampus Alor Gajah terdapat 12 orang Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Manakala di kampus Jasin dan kampus Bandaraya Melaka terdapat 4 orang Majlis Perwakilan Pelajar. Secara keseluruhannya terdapat 20 orang Majlis Perwakilan Pelajar di UiTM Cawangan Melaka. Pilihan raya kampus akan dijalankan satu tahun sekali dan MPP dipilih secara demokrasi di kalangan mahasiswa bagi membawa isu atau permasalahan yang mereka hadapi ke peringkat pengurusan bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebajikan mahasiswa adalah kepentingan kami, tidak kira ia berkaitan permasalahan dari aspek akademik, kemudahan dan sebagainya, terutama ketika pandemik COVID-19 ini. Di UiTM Cawangan Melaka,
Kelainannya di sini adalah terdapat dua orang yang dipertua, iaitu saya sendiri di kampus Menara Melaka serta seorang lagi di kampus Jasin. Di kesempatan ini, kami ingin berpesan kepada semua mahasiswa UiTM, khususnya UiTM Cawangan Melaka, jika terdapat masalah yang berlaku, jangan malu, jangan segan untuk meluahkan kepada MTP. InsyaAllah, segala permasalahan kami akan bawa ke pihak pengurusan dan cuba selesaikan sebaik mungkin. Akhir kata, kami ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada semua mahasiswa baru yang berjaya meneruskan pelajaran di UiTM Cawangan Melaka. Semoga segala urusan anda dipermudahkan, insyaAllah.